Cara menghilangkan benjolan ambeien luar, eksternal, tanpa operasi. Ambeien atau wasir merupakan penyakit yang umum terjadi, terutama pada orang dewasa. Namun, banyak yang tidak tahu bahwa penyakit ini memiliki beberapa tipe. Salah satunya ambeien luar. Apa itu ambeien luar? Ambeien luar menurut Dr. Michael Valente, ahli bedah kolorektal dari Cleveland Clinic, adalah benjolan atau gumpalan berisi pembuluh darah yang meradang di bawah permukaan kulit. Anus, pembuluh darah di anus dapat meregang dan teriritasi sehingga menjadi bengkak serupa benjolan. Jenis ambeien ini akan mudah terlihat dari luar dengan mata telanjang. Awalnya bentuk dari ambeien ini kecil tidak terlihat. Namun semakin meradang, benjolan bisa makin besar dan memerah, dan semakin sakit juga rasanya. Wasir luar ini juga biasanya disebut sebagai skin tag atau hemoroid eksternal. Apa saja gejala ambeien luar? Adanya gumpalan di dekat anus, gatal dan nyeri, munculnya skin tag. Adanya darah pada feses. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?